Z D Jamilah, Ibu Jamilah. Iya, saya Pak. Ada sedikit masalah dengan kesehatan Ibu, silakan diperiksa. Iya, makasih. Jamila, saya orang baru di kantor ini, Bu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Intinya begini, Bu. Kondisi Ibu Jamila tidak memungkinkan untuk menjadi calon TKI. Saya sudah baca surat keterangan dokter yang Ibu bawa. Maaf. Pak, tolong dilampirkan saja. Siapa tahu. Maaf, saya nggak berani, Bu. Daripada nanti saya kesalahan, Bu, nanti Ibu sendiri yang mendapat masalah. Maaf, Bu. Makasih. Ah, Bu Jamila, kok ada di sini, Bu? Iya, Pak. Saya sengaja mencari Bapak. Tadi saya ke kantor, kata teman-teman, Bapak sedang makan siang. Ini soal yang kemarin, Pak. Saya benar-benar minta tolong. Semua surat-suratnya ada di sini, Pak. Begini aja, Pak. Bapak pegang dulu surat-surat sama amplopnya. Maaf, Bu. Tetap tidak bisa, Bu. Saya bisa salah nih kalau saya sampai mengambil amplop ini, Bu. Lagi pula, aturannya sudah jelas, Bu. Ibu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota calon TKI. Bantu saya, Pak. Coba dululah. Siapa tahu ada jalan. Begini aja. Bapak terima dulu surat-surat sama amplopnya. Tolong ya, Pak. Tunggu sebentar, Bu. Udah aman, Pak. Gak ada yang lihat. Bu Jamila. Thank you.
Sepertinya calon TKI ini bermasalah deh, Bu. Ini ya? Iya. Dari catatan medisnya aja, dia udah nggak memenuhi syarat. Gimana ya, Bu? Maaf, saya terlambat. Oh, nggak apa-apa. Bu, maaf, saya permisi dulu. Nanti melanjutkan ya. Biasa macet. Lagi pula tadi ada berkas yang ketinggalan. Gimana, kita jadi pergi atau saya jadi malu nih? Udah gak apa-apa, lagi pula undangannya juga sekali makan siang kok. Ini waktunya juga masih banyak, tapi gimana, kamu bisa apa tidak? Sebenarnya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi bisa. Benar, bisa? Bisa. Ya udah kalau gitu saya ambil tas saya, kita langsung berangkat ya. Iya. Oke, sebentar. Saudara-saudara, saya hanya ingin menggarisbawahi tentang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2007 tentang asuransi tenaga kerja di Indonesia, bahwa tenaga kerja di Indonesia yang secara legal bekerja di negara asing harus memiliki asuransi. Karena hal ini, kalau terjadi sesuatu, dia akan mendapatkan jaminan atas hidupnya. Dan ini sangat penting untuk saudara-saudara mengerti. Mengingat bahwa banyak tenaga kerja yang sering mendapat kecelakaan kerja tidak mendapat perlindungan. Kiranya sesi ini cukup sekian. Dan silakan saudara-saudara kalau ada pertanyaan. Silakan. Saya setuju soal aturan kalau calon tenaga kerja harus melalui proses tertentu sebelum masuk bursa tenaga kerja. Tapi jangan sampai aturan tersebut justru menutup calon tenaga kerja untuk mencari nafkah. Ohar, tunggu. Sebetulnya di mana-mana aturan itu tidak menutup siapapun untuk mendapatkan nafkah atau mendapatkan pekerjaan. Cuman memang ada persoalan yang harus dulu dipahami. Jadi sebetulnya yang namanya aturan di mana-mana itu baku. Nah, kecuali memang aturan itu mau diselewengkan. Kalau itu lain lagi ceritanya. Maksudnya apa? Saya cuma mau bilang harus ada perbedaan aturan. Semacam kebijakan lah. Soal sakit misalnya. Apakah calon tenaga kerja yang sakit tidak memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan?
Ya tentu dong dia mendapatkan hak tersebut. Hanya harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang dideritanya. Itulah fungsinya pengawasan. Makanya kan kalau misalnya mau kerja ada tes dulu yang namanya kesehatan dan lain-lain. Terus jangan lupa juga loh, Har. Satu bidang pekerjaan itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada keterkaitan dengan yang lainnya. Yuk duduk yuk. Coba bayangin nih ya. Kalau misalnya ada satu pekerja sakit, lalu dia menimbulkan masalah sama pekerja yang lain, kan jadinya berabe. Karena itu pengawasan memang harus dilakukan dari awal. Saya punya cerita menarik soal itu. Kalau cerita tentang ini banyak sekali. Aku juga jadi ingat sama satu kisah yang benar-benar memprihatinkan. Omas nama perempuan itu. Wajahnya tirus. Dan dia terlihat lebih tua dibandingkan usianya. Mungkin karena dia hidupnya susah. Harus menanggung 5 anaknya. Dan juga mungkin tidak pernah bahagia. Karena itu apapun dia lakukan. Ya. Dia mau melakukan apa saja untuk bisa mengubah nasibnya. Tapi ternyata itu malah mendekatkannya sama kematian. Bayangkan dia mengorbankan apapun. Tapi mungkin itu disebabkan karena perasaan bersalah dia, karena dia memberikan uang agar Omas tidak perlu mengikuti yang namanya tes kesehatan. Tapi apapun yang dilakukan tentu mengatasnamakan demi kebahagiaan keluarganya. Dan di sisi lain, Dono tidak lama meninggal. Dan ketika dia sakit, beberapa teman-temannya datang menjenguk. Dan dia pernah menyampaikan bahwa penyesalan seumur hidup dia adalah karena dia memberikan izin kepada Omas untuk Omas pergi ke luar negeri. Tapi Dono tidak bercerita tentang uang itu kan? Maksudnya, apakah dia bercerita sama teman-temannya kalau dia menerima sejumlah uang dari Omas? Apa itu masih perlu? Di mana Omas sudah pergi ke luar negeri yang di mana seharusnya itu tidak terjadi. Kamu tahu nggak? Menurut saya secara pribadi, kesalahan terbesar seorang Dono adalah dia membiarkan Omas untuk pergi ke luar negeri itu. Iya. Tapi kalau misalnya Omas tidak memberikan sejumlah uang, saya yakin pasti Dono tidak akan memberikan izin. Jadi kalau menurut saya, ya, dua-duanya salah. Omas membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan keluarganya. Jadi dengan berbagai cara dia akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sementara Dono ya salah. Dia telah melanggar peraturan, tidak mengindahkan peraturan TKI. Yang sebenarnya calon tenaga kerja harus sehat jasmani dan rohaninya. Dan itu pun karena uang. Kalau soal itu, aku gak bisa komentar. Tunggu sebentar ya. Lu di sini, lu ngapain lu? Tunggu sebentar, kenapa ini? Kahar kenalin nih teman saya, Sofyan. Sofyan kenalin nih teman saya. Itu teman sekantor lu? Iya. Udah duduk. Saya Kahar. Silakan duduk pak. Kok kayak gini suasananya, kenapa sih? Ayo duduk. Gak apa-apa ya teman saya gabung ya? Iya, silakan. Oke. Okay. Tapi banget Wit, lu mau datang? Sama-sama. Kayaknya gue bakal kehilangan kerjaan nih, Wit. Lah, kok bisa? Kemarin kantor gue dapat teguran dari Kementerian Tenaga Kerja. Oh ya? Ya, biasa sih Tony. Gue udah ingetin dia berkali-kali. Tapi lu tahu Tony kan, dia tetap nekat. Dia tetap aja pengennya main-main soal paspor dan soal persyaratan kesehatan itu. Loh?
Terus tahu dari mana? DPK lah, Wit. Ya ampun, kantornya tutup? Nah, soal itu aku kurang tahu persis. Soalnya Senin depan Tony harus menghadap ke kementerian. Aku udah siap-siap kalau seandainya kantor benar-benar ditutup, Wit. Wit, di kantor lu masih ada tempat kan? Just in case kalau aku benar-benar ditendang. Ntar dipikirin deh ya. Ternyata masalah kayak gitu BPK bisa tahu ya. Kalau saya lolosin nanti melanggar peraturan ketenaga kerjaan. Bisa kejadian kayak di kantor si Tony dong. Ah sudah. Selamat pagi, Bu Jamila. Selamat siang, Pak. Maaf, saya terlambat datang. Enggak apa-apa. Saya juga nelfon Ibu mendadak. Saya juga mohon maaf juga nih, Bu, karena semuanya serba mendadak. Iya. Terima kasih loh, Pak, sudah membantu saya. Akhirnya saya bisa bekerja membantu keluarga. Bapaknya anak-anak makin sulit. Angkot makin banyak. Jalan tambah macet. Setoran jadi makin berkurang. Maaf, Bu Jamila. Iya. Maksud saya mengundang Ibu datang kemari karena sebenarnya ingin ada sesuatu yang saya sampaikan, Bu. Mengenai surat permohonan Ibu untuk menjadi calon TKI, terpaksa saya tolak, Bu. Karena Ibu tidak memenuhi persyaratan medis, Bu. Jadi saya harus... Syukurlah, Kahar tidak jadi meloloskan Jamila. Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang. Yang jelas, aku tidak mau kejadian seperti ibuku, Ibu Omas terulang. Walau salah, beliau tetap pahlawan keluargaku.